Tepat masanya kau pulang, Malik. Keadaan lebih baik ketika itu. Aman rasanya. Oh, cantiknya. Terima kasih, Jalila. Malik. Jalila, kemari cepat. Isteri Nabi sakit kuat. Khadijah? Oh, tidak. Pergi, Jalila. Pergilah. Dia dah tiada. Lima tahun mereka hidup bersama. Dia lah ibu kepada anak-anaknya. Orang pertama memeluk Islam. Dia juga sahabat. Kita gelar tahun itu tahun kedukaan, kerana Abu Talib juga sudah tenang. Mari, Muhammad. Kaum Quraisy meminta sesuatu sebelum aku mati, bahawa aku akan dapatkan janji kau supaya tidak mengganggu agama mereka. Kami tak akan serang atau tentang kau kalau kau setuju tak tentang kami. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aku setuju." Kau dengar tak? Sabda baginda lagi, "Aku mahukan kepastian daripada kamu. Kalau kamu setuju, seluruh Arab dan Parsi jadi milik kamu. Cakaplah. Aku ilah bahwa hanya ada satu Tuhan saja, tiada yang lain." Oh, anak saudaraku, aku dah agak bila mereka serahkan kau padaku. Semasa kau masih kecil, kau amat istimewa. Memang betul. Memang betul. Hari aku dah tiba. Sekarang aku ketua kamu. Wah. Ya, atas nama saja. Apa? Gelarlah diri kau sebagai raja. Tapi jangan campur urusan aku. Bagus. Sekarang mari kita selesaikan masalah pertama. Boleh? Orang Islam? Bukan. Muhammad. Aku tengok mereka sembahyang dan bergerak bebas. Sabar, Abu Jahal. Kalau mata pedang tak berguna, kita gunakan kata-kata nista. Penyajak kita. Mereka menghasut orang menentang Muhammad sekarang ini. Hinggakan Abu Lahab tak hadapi masalah. Hati-hati, rakan-rakan dari jauh. Anak saudaraku di sana ada revolusi dalam hatinya. Dia kata dia seorang nabi, tapi sebenarnya dia mahu jadikan dirinya raja dalam kalangan kita semua. Ya, buat dia menderita. Bila Muhammad kata cara kita menipu, bila dia kata Tuhan kita hanyalah sebuah patung batu, ia bukan saja mencemooh kamu, malah juga nenek moyang kamu. Katanya mereka kejam dan bodoh.
Patutkah kita bersabar? Nampaknya mereka akan kembali menindas kita. Sekarang Abu Talib dah tak ada untuk dengan kita. Dan kita tak ada tempat nak dituju. Bilal kan? Ya, kau? Aku Bara, aku dan 12 lagi datang tahun lepas dengar kutubah Nabi. Ha, dari Yathrib. Kami dah Islam sekarang, sepenuh hati kami. Kau dengar tak? 12 umat Islam di Yathrib. Bukan, ratusan. Nabi mesti datang ke Yathrib. Kami perlukan... Shh. Kita tak boleh cakap sekarang. Pesuru Allah akan jumpa kamu di pergunungan malam ini. Ya Rasulullah, katakanlah kau akan ke Yathrib. Peperangan berlaku di tempat kami, saudara lawan saudara, hanya kau dan ajaran kau boleh membantu. Berjanjilah, kalau kau datang, kami akan lindungi dan pertahankan kau. Tuhan telah membukakan jalan, wahai pesuruh Allah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun bersetuju. Dan baginda mengarahkan kami ke Yathrib. Saya takut nak keluar malam, Mak. Rasulullah tak mahu sesiapa pun tahu kita pergi. Kenapa tak boleh ikut yang lain? Kita tak boleh keluar pada masa yang sama. Terlalu berbahaya. Ayo kita. Semua orang Islam dah pergi, tapi Muhammad ada yang melindungi. Dia masih di sini. Sekarang, sudah tiba masanya kita buat keputusan apa kita nak buat dengan Muhammad. Umpan dalam penjara. Tidak, usir lelaki itu. Ya, ya. Bawa dia ke hutan dan kerjakan dia. Biarkan dia. Dia dah tak ada di Mekah. Bukankah itu yang kita inginkan? Mana tahu dia akan bina empire di Yathrib? Apa kata? Bunuh dia. Hah? Tapi sesiapa bunuh dia akan diserang orang Muhammad. Dan yang lain, siapa yang akan bunuh dia? Siapa kata cuma seorang? Lantik lelaki gagah daripada setiap kumpulan dan bunuh dia bersama-sama. Dengan cara itu, semua orang bertanggungjawab. Tak adalah nanti yang ingin membalas dendam. Mana? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahu akan rancangan mereka. Malam itu, baginda meminta sepupunya Ali tidur di katilnya. Kerana baginda tahu tiada bahaya yang akan menimpanya. Dia di dalam. Bila kita nak masuk? Jangan masuk. Kita tunggu hingga dia keluar untuk solat subuh. Kemudian... Bila malam semakin larut, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdoa dan seorang demi seorang daripada pembunuh itu pun tertidur. Rasulullah ke rumah Abu Bakar dan mereka bersama meninggalkan Mekah dan bersembunyi di sebuah gua berdekatan. Ya.
kamu semua di sini menunggu Muhammad, aku bertembung dengannya semasa dia nak keluar dari kota ni. Itu mustahil! Mana dia? 100 ekor unta bagi siapa yang dapat cari dia. Pergi! Hai! Kamu malu! Keluar dari rumahku! Kamu nampak dengan rumahku, ya? Hah? Di mana? Ikut sini. Perbunuhan? Kau pasti? Ya, aku pasti. Sebentar lagi 100 unta kau akan jadi milikku. Di dalam sana tak ada kesan tapak kaki pun. Dia ada di dalam. Tak mungkin dia boleh masuk tanpa rosakkan sarang laba-laba dan sarang burung ni, bodoh. Lewat malam itu, sebelum bertolak ke Yathrib, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menoleh ke Makkah. Kota itu penuh dengan kenangan. Anak-anaknya lahir di sana. Di sana juga istrinya wafat. Baginda bersabda, "Daripada semua tempat, kaulah tempat paling berarti bagiku dan tempat paling dekat dengan Allah. Kalau bukan kerana kaumku mengusirku, aku tak akan tinggalkan kau." Tiada siapa boleh bertahan selama ini di gurun. Mungkin berita itu tak benar. Atau mungkin dia dah kena tangkap. Dia tak kena tangkap. Dia pasti akan sampai. Kami beribadat tanpa rasa takut. Waktu siangnya panjang, kami terpaksa bekerja keras. Tapi kami rasa sungguh gembira. Raja ada? Sana tu. Sini, Hadi. Saya nak tolong ayah dan Malik benda masjid. Selepas mengaji, Nabi kan suruh belajar mengaji. Ayah, saya nak tolong ayah. Belajar dulu. Lim, ah, kanlah pada u matmu. Pandainya. Boleh saya ke masjid sekarang? Pergilah, Hadi. Dan lam ya min. Limpahkan
Limpahilah dengan banyaknya. Ini untuk cikgu. Cantiknya. Pesuruh Allah, biar aku yang angkat. Kau seorang nabi. Pak cik pergi berehat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajar kami bahawa semua umat Islam itu saudara seagama, bahu bertemu bahu ketika solat. Baginda menulis satu watika, mengisytiharkan penduduk Yathrib semuanya sama, hidup secara aman, tak kira bangsa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dia mengajak kita untuk bersolat. Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ibu, adakah orang lain gembira macam kita? Huda rasa macam mana? Saya rasa Yathrib diberi nama baru, Bandar Rasulullah, Madinah. Dah habis. Semua peninggalan orang Islam telah kita rampas. Bagus, bagus. Kita hantar kafilah ke Damsyik dan jual semua. Barang-barang ini sudah menjadi milik kita sekarang. Mereka rampas semua harta kita. Dan selepas menjualnya di Damsyik, mereka akan kembali ke Mekah membawa emas. Kita akan terus disisih. Dan kita akan kepuluh lagi. Wahai Pesuruh Allah, aku tahu kau bencikan kekejaman, tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, kita akan tunggu kafilah itu dan kita akan ambil kembali hak kita. Muhammad dan 300 pengikutnya nak rampas kafilah ini. Pergi ke Mekah. Arahkan mereka hantar tentera secepat mungkin untuk melindungi kekayaan ini. Ya, ya. Kita belok sini dan ambil jalan laut untuk pulang. Aduh, tentera kita dah bertolak pagi ini dan kau akan ganti tempat. Aku tak nak buat. Berjuang untukmu dan kau tak utang aku lagi. Kalau kau tak terima, aku bunuh kau. Aku. Apa ni? Akhirnya. Dua hari lagi sampailah Abu Jahal ke perkemahan orang Islam. Katakan aku selamat dan suruh dia patah balik. Tapi orangnya lebih ramai. 3-1. Tak cukup bagus kalau untuk menentang Muhammad. Suruh dia patah balik ke Mekah. Demi semua Tuhan, aku takkan berpatah balik setelah datang sejauh ini. Tidak. Tidak selagi Muhammad tidak mati. Bila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapat tahu kami bukan berdepan dengan 30 orang tetapi sepasukan bala tentera Quraisy, baginda kemudiannya mengadakan mesyuarat. Akulah yang terakhir untuk bersuara. Apa saja keputusan kau, kami ikut. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, mara dengan penuh keyakinan Allah telah menjanjikan kamu kafilah ataupun kemenangan di medan perang. Kami berdepan dengan tentera Mekah di Badar. Siapkan lembing.
Jangan pergi jauh. Dan yang paling penting, tolong aku cari Pilat. Pertempuran bermula mengikut tradisi. Hamzah menculang pedangnya serta memanggil dua nama. Ubaidah, Ali. Telah menyebelahi anak saudara kau. Tolong aku. Tiada siapa nak tolong aku. Tolong. Foro, Bahlul, aku suruh dia patah balik. Kita ada peluang lagi. Itu bukan soalnya. Kita kehilangan peluang pertama. Mereka fikir Tuhan menyebelahi mereka. Ingat kataku ini, mustahil untuk jatuhkan dia. Dia cuma seorang lelaki. Tidak! Kau tu lelaki. Jenis dia muncul sekali saja. Tuhan-Tuhan akan jadi saksiku. Setiap kepingan emas akan digunakan menentang dia. Dengan senjata dan kuda, aku akan buktikan pada Muhammad kuasa siapa lebih kuat. Bekah telah hantar 3,000 bala tentera. Dan mereka menuju ke sini. Kita cuma ada 700 orang. Setelah bermesyuarat, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kita akan tentang bala tentera itu di Bukit Uhud." Kami telah bersedia, Peserta Allah. Nabi
kata jangan berganjak dari bukit ini sama ada kita menang ataupun kalah. Ingat, awasi serangan dari belakang. Diri ke medan perang. Berhenti! Berhenti! Muhammad dah mati. Aku sendiri tengok dia tumbang. Dengar sini, kemenangan buat Padar. Hari ini Tuhan kita dah menang. Yang terkorban mati syahid, orang kamu masuk neraka. Katalah apa yang kamu nak kata. Yang penting Muhammad dah mati. Muhammad hidup. Dia tahu hal ini. Tiap seorang orang kami mati, kami bunuh 4 orang kamu. Muhammad hidup. Inilah dia kemenangan buat Mekah. Cepat buat penyembahan dan keluar, Abu Sufyan. Kaulah yang buat kami ke sini. Muhammad hidup. Peduli apa? Dia kehilangan Hamzah dan 70 pengikutnya. Mari kita raikannya bersama. Berani sungguh mereka meraikan kemenangan bila kata-kata ini masih disebut. Muhammad hidup. Kalau begitu, ia selesai. Ini bukan lagi peperangan antara orang Islam dan Mekah. Tidak. Setiap ketua puak bersumpah akan terus berjuang sehingga seluruh Arab menentang Muhammad. Sehingga ayat Muhammad hidup menjadi Muhammad dah mati. Islam sudah berakhir. Tiada yang akan dibiarkan hidup. Aku serahkan segalanya untuk hapuskan Muhammad. 10,000? Kita kalahkan tentera 2 kali ganda jumlah kita, 4 kali ganda jumlah kita. Tapi 10,000? Tak ada jalan lain lagi. Mereka berpecah menentang dari semua arah. Apa pendapat kau, Pesuruh Allah? Di Parsi, ketika kami diserang tentera berkuda, kami buat parit besar di sekeliling kami.
Dibuat di Arab. Apa kata kita tunggu? Cari tempat paling sempit dan arah orang kaum menyeberang. Sekarang! Cuba lagi! Tuan, cuba lagi di satu tempat dan kamu semua parit-paritku. Dah 30 hari kita mencuba. Mereka dah hilang semangat. Beri mereka semangat. Kau kan pandai. Naikkan semangat mereka. Buat semangat mereka berkobar-kobar. Itu tak mungkin. Mereka yakin Tuhan bersama orang-orang Islam. Baiklah, kalau begitu. Bersedia untuk buat serangan terakhir waktu subuh dari semua arah. Kita akan bunuh mereka semua. InsyaAllah, tak ramai akan kabus parit. Dan kita akan tentang mereka sebelum mereka sampai ke kota. Tapi kalau mereka muncul di jalanan, kita campakkan ini dari tingkap. Ya. Abang, saya sungguh takut. Jangan takut. Kalau kita mati, kita mati syahid. Adang pintu ini, lepas kami pergi. Sekarang dah tiba masanya untuk buktikan kau ada kuasa. Maka baginda pun berdoa. Wahai Tuhan yang Maha Kuasa, aku memohon kepadamu, timbulkanlah rasa takut di hati mereka. Apa saja kuasa yang melindungi Muhammad, hapuskannya. Biarlah mereka berundur. Dan buktikan kepada orang-orang Islam akan kebesaran kuasamu. Biarlah mereka rasa gentar dan berundur. Thank you.
Syukur kita dah selamat. Pada suatu hari, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memandang kami dan bersabda, "Aku bermimpi aku memasuki Ka'bah dan kuncinya di tanganku." Kita akan ke Mekah untuk menziarah dan melakukan ibadah di depan Ka'bah. Dia nak ke sini tanpa bawa senjata? Dia tahu kita tak boleh buat apa-apa sewaktu menziarah. Seluruh Arab akan bangkit menentang kita. Tak guna, tak guna pula Muhammad. Kita dah tak boleh buat apa-apa. Biar mereka masuk. Apa? Menerima malu kerana biarkan Muhammad beribadah di Mekah? Dah berakhir. Dah berakhir. Aku nak hantar Suhail. Aku suruh dia buat janji manis dengan orang Islam. Mereka tak boleh masuk. Kami cadangkan untuk berkerombong. Satu perjanjian keamanan. Kami janji takkan serang orang kamu. Dan kau buat janji yang sama untuk 10 tahun. Apa kami akan dibenarkan masuk Mekah dan beribadat depan Kaabah? Sudah tentu. Bermula tahun depan. Kau kembali tanpa masuk ke Mekah? Kita akan ke sana tahun depan. Dan tahun-tahun selepas itu. Selama 10 tahun. Untuk 3 hari setiap kali kita ziarah. Dapatkan keamanan selama 10 tahun? 10 tahun? Iya. Ajaran Islam boleh tersebar jauh dalam 10 tahun. Kenapa kau nak ke Madinah? Untuk jumpa Muhammad. Atas sebab apa? Sebab apa? Untuk menjadi seorang Islam. Ingatkan kau nak bunuh dia. Maksud kau, melindunginya? Bagaimana kita boleh berdalih lagi? Dia memang seorang Nabi. Aku naik saksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah, dan kau adalah pesuruh Allah. Aku naik saksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah, dan kau Muhammad adalah pesuruh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد. Ramai orang Islam dibunuh. Mereka dah langgar perjanjian itu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membuat keputusan. Dah tiba masanya untuk kembali ke Mekah. Ya, uzur Allah. Kami dah bersedia, pesuruh Allah. Kembali ke Mekah! Sekarang mereka bagaikan 10,000 bala tentera. Dengan adanya pahlawan perang kita mengetuai mereka,
datang nak berjumpa dengan Muhammad. Unjukkan tangan kau. Sekarang. Bodohlah aku kalau cuba bunuh dia sekarang. Kau tak akan berubah. Aku datang dengan damai. Kau tak boleh salahkan mereka. Mereka cuma berwaspada. Ya. Yeah. Maafkan kami. Kami bersikap kejam dan tak adil. Kami mencuri, menyiksa, dan membunuh. Kami tak mampu untuk menolak kau lagi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jangan ada pembunuhan lagi ataupun pengusiran. Maka akan pulih dengan adanya Islam." Aku yakin sekali. Dan aku juga naik saksi. Tiada Tuhan melainkan Allah, dan kau Muhammad adalah pesuruh Allah. Aku akan siapkan kota itu. Aku rasa bangga, walaupun aku dah berusaha, aku masih dapat sebut Muhammad hidup. Daripada pemerintah hinggalah kepada umat Islam yang biasa. Semoga Allah rahmati kita. Bebas buat selamanya, kawanku. Roh dan jasad. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Pulang juga kita akhirnya. Syukur pada Allah. Dapat lupakan perasaan pada hari itu. Perasaan gembira yang sukar digambarkan. Beberapa tahun kemudian di Madinah, setelah diserang sakit, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun wafat. Rasulullah berusia 63 tahun. Baginda hidup begitu sederhana, sentiasa menolong orang yang miskin. Kalaulah aku dapat jumpa Nabi, ingin sekali aku dengar dia berkhutbah. Ya, tetapi agama Allah berterusan hingga kini. Pak Cik nak gimana? Entahlah, Pak Cik pun tak tahu. Siam tahu, Pak Cik boleh tinggal sini dan kerja kat Mekah. Kerja apa Pak Cik boleh buat? Cantiknya. Dulu aku ada mesin tenun, tapi dah tak ada lagi. Aku kehilangan segala-galanya. Ha, kalau ada bulu kambing, dia boleh guna mesin tenun kita, kan? Ya, ya, tentu sekali. Pak Cik boleh guna bulu Basyu. Tidak, Basyu tu Siam punya.
Tak, sekarang pakcik punya. Pakcik, jom pergi pasar sama-sama.